Okey, hari ini saya nak ceritakan mengenai seorang lagi wirawati ataupun Sri Kandi, perempuan yang hidup pada zaman dahulu, iaitu sekitar tahun 1500 dahulu, berasal dari Melaka. Siapa lagi kalau bukan Tun Fatimah. Tun Fatimah ni merupakan anak kepada bendahara Melaka, iaitu Tun Muntahir. Tun Fatimah ni dia berkahwin dengan seorang anak kepada bendahari. Nama suami dia ialah Tun Ali. Waktu perkahwinan mereka ni, Sultan Melaka pada ketika itu, iaitu Sultan Mahmud, hadir ke majlis perkahwinan mereka. Tapi waktu dia lihat je Tun Fatimah ni, Sultan Melaka rasa oh cantik gila lah macam tu. So dia pun rasa marah dekat bendahara Melaka. Kenapa tak bagi tahu yang dia ada seorang anak gadis yang cantik rupawan macam Tun Fatimah. So kat situ dia dah rasa dendam lah sebab tak bagi tahu dia kan. Sebab dia teringin lah perempuan cantik. Bendahara Melaka ni dia ada musuh tau, iaitu Datuk Shah Bandar Melaka, Sikitul dan juga lain-lain. Okay, diorang dah memang dendam dengan Bendahara Melaka ni. So apa yang mereka buat adalah mereka berjumpa dengan Sultan Mahmud. Mereka buat fitnah cakap yang Bendahara Melaka ni dia nak merampas kuasa untuk menjadi Sultan. Jadi dia dengar je tentang berita ni, Sultan Mahmud dia terus percaya tau. So apa yang dia buat adalah dia jatuhkan hukuman mati kepada seluruh keluarga Tun Fatimah termasuk suami dia. Jadi yang dia tak bunuh adalah hanya 3 orang, iaitu Tun Fatimah, Tun Terang dan juga adik kepada Tun Ali, iaitu Tun Hamzah. Bila dah dia dibunuh, Sultan Mahmud pun berkahwin dengan Tun Fatimah. Okay, waktu zaman dulu, macam kita tahulah yang Sultan ni dia punya kuasa sangat besar. Bila dia suruh buat apa je, kita sebagai rakyat kita kena buat. Okay, betul eh? Kalau tak kita kena hukuman. So, Tun Fatimah pun berkahwin dengan Sultan Mahmud. Okay, jadi Tun Fatimah ni of course lah dia akan rasa berdendam dengan apa yang dia punya suami, iaitu Sultan Mahmud tu buat kan dekat family dia kan. Dia tak nak mengandungkan anak Sultan Mahmud ni. Ada yang kata waktu mengandung dia gugurkan. Okay, jadi apa solution yang dia buat adalah dia kata dia boleh mengandungkan anak Sultan Mahmud dengan syarat anak dia tu akan mendapat jaminan akan menjadi seorang sultan lah bila dia dah besar nanti. So bila dah dapat jaminan tu, barulah Tun Fatimah mengandungkan anak Sultan Mahmud, which is dia ada 3 orang anak, iaitu Raja Putih, Raja Khadijah dan juga Raja Ali. Selepas berkahwin dengan Sultan Mahmud ni, barulah Sultan Mahmud dia sedar bahawa cerita yang dia dengar mengenai bapa Tun Fatimah fitnah semata-mata. So apa yang dia buat adalah dia jatuhkan hukuman semula kepada ada Datuk Shah Bandar Melaka dan mereka terlibat di satu hukuman mati sebab menyebarkan cerita tak betul ni. Tun Fatimah ni selain dia seorang yang macam biasa dia cantik, dia rupawan, dia pintar, dia seorang yang bersifat kepahlawanan ni sangat handal bermain pedang, bersilat semua tu. Selepas dia ditabrakan menjadi Permaisuri Melaka, ada time tu Portugis datang menyerang Melaka tau. So dia walaupun seorang perempuan, dia bersama beberapa perempuan yang lain yang hebat berlawan, dia pun menentang Portugis waktu tu dekat pasar walaupun sebagai seorang perempuan dan mereka menang. Itu adalah antara sumbangan Tun Fatimah yang terbesar lah pada ketika itu. Pada zaman sekarang pula lah, kita ada Riverside Hotel Melaka yang menggunakan nama Tun Fatimah, and then kita ada Sekolah Tun Fatimah, iaitu Sekolah Berasrama Penuh di Johor Bahru. Dan of course lah, ini sebagai salah satu tanda untuk menghargai dan mengingati nama jasa-jasa pahlawan yang terdahulu.